Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia Teknologi. Di video kali ini Dunia Teknologi akan membahas tentang Realme Q5 rilis tanggal 20 April bawa spesifikasi Xiaomi. Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya teman-teman semua mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami. Menurut rencana, Realme akan memperkenalkan perangkat baru andalannya yaitu Realme Q5. Menjelang perilisannya, perangkat baru Realme ini lalu muncul di TENAA yang mengungkap sejumlah spesifikasi handal yang akan dibawa nantinya. Perilisan perdana untuk Realme Q5 dipercaya akan dilakukan pada akhir April tahun 2022 mendatang. Realme Q5 ini akan membawa sejumlah seri yang menarik dengan spesifikasi beragam. Dilansir dari GSM Arena, kemunculan Realme Q5 di TENAA membawa nomor model RMX3478. Perangkat ini membawa ukuran 164,3 × 75,6 × 8,5 mm dengan berat mencapai 195 gram. Pada perilisan HP Realme ini nanti, Realme Q5 akan hadir dalam 3 varian warna yaitu Black Day, Peak Blue dan Aurora. Layar perangkat ini menggunakan LCD Full HD Plus dengan ukuran 6,59 inci serta 1080x2412 piksel. Untuk jeroan, Realme Q5 diperkuat dengan baterai 4980 mAh yang kemungkinan akan dipasarkan menjadi kapasitas 5000 mAh. Pengisian daya perangkat ini dilengkapi teknologi 65W. Chipset Realme Q5 menggunakan Snapdragon 695 5G yang duet bersama dengan RAM 6GB, 8GB atau 128GB. Untuk memori internal membawa kapasitas 128GB dan 256GB. 3 kamera belakang Realme Q5 cukup menarik dengan sensor 50MP serta 2 tambahan sensor 2MP lainnya. Selain itu, kamera selfie perangkat ini menggunakan sensor 16MP di bagian depan. Penasaran dengan harga HP Realme ini? Usai muncul di TENAA, beberapa bocoran HP Realme ini menyebut bahwa Realme Q5 akan diperkenalkan pada tanggal 20 April tahun 2022 mendatang sebagai andalan baru dari keluarga Realme nantinya. Namun, di nukil hitekno.com, belum diketahui berapa harga HP Realme ini.